Belum, makan dulu kita nak bawa ni. Pengantin. Ah, jemput makan. Ya Allah Datin Ana. Terima kasih datang. Masuk. Datin Ana kalau datang, nama pun Datin. Kasih banyak. Biasa je tau. Ini tak biasa ni untuk Mama. Thank you so much darling. Jemput makan. Muah. Ya Allah, tengok tu Kak Eli dengan anak-anak. Thank you datang. Jemput masuk Kak, jemput masuk. Makan. Aunty Fauzia Nawi, cantiknya. Dengan menantu yang lawa. Oh my god. Video ke? Video. Raja Azura. Oh my god. Terima kasih. Mesti kena ingat. Orang cantik-cantik kita ingat. Masuknya Mak Masu Cina. Yo, comelnya. Ah tu dia tak tahu birthday siapa ni. Birthday mama ke birthday Kak Amy ni? Birthday siapa ni? Apple. Comel. Ya Allah, kembali yang paling cantik. Paling hot. Saya hari ini baru baju tak sama. Ya, nasib baik baju tak sama hari ini. Senang. Okay, pause. Sepanjang program ini didiri oleh kumpulan gendang silat Rama Barisan Melayu Cherry Gomba, insyaAllah. Dan untuk mendapatkan keberkatan majlis ini, dengan itu majlis mempersilakan Tuan Haji Abdul Halim untuk mengetuai bacaan doa. Majlis disilakan dengan segala hormatnya. Lawanya ma. Macam ke nona pula. Assalamualaikum. Wa ilal maghdubi alaihim wa dhalin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعيذك ونستودعك ونهجه نرمه بنت جمنهري وديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وبلادنا وديارنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وريادك وجوارك من كل شيطان مريد والجبار العنيد وذي عين وذي بغل ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء. والنهج النور مهدما هني وأشهدها نفعة صالحا وأنبتها نبتا حسنا وتيها وشرسها وتقواها في الدارين. اللهم اصلح شأننا وحسن أخلاقها وزين نفسها بنور الإيمان. kami mengharap limpah perkenanmu agar diindahkan melalui kalam qadarmu perjalanan usia berintikan keimanan, pertambahannya di sisi keridaan, dan penghujungnya ditemani dengan kerahmatan. Allahumma ya muallim biqad qadar, ya Allah, dengan ketentuanmu itu jua yang maha penentu, kami merafakkan sekudus permohonan agar dianugerahkan kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama kali Kak Norma ingin panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala di atas rahmat dan kasih sayangnya dapat kita berkumpul pada petang ini untuk meraihkan hari lahir Kak Norma yang ke-70. Selamat datang buat semua tetamu, datuk, datin-datin, kalau nak sebut sorang-sorang. Puan Seri. Puan Seri, Datuk Seri. Siapa? Ramai lagi ni, kawan-kawan ni ramai. Nak sebut sorang-sorang yang nampak sekarang ni Datuk. Saya di bawah hidungan rahmat Allah dikurniakan keberkatan serta diluaskan pintu-pintu rezeki untuk saya dan juga semua anak mak yang lain. Doa mak sudah sendiri ya, anak mak Uji, Nona, Lydia, Young Boy dan semua anak menantu mak semua. Di usia yang begini tiada apa lagi yang Kak Norma nak harapkan melainkan diberi kesihatan yang baik, di depan yang bahagia bersama anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu Kak Norma. Tahun ini juga adalah tahun yang amat istimewa buat Kak Norma. Alhamdulillah Allah izinkan dan memudahkan urusan Kak Norma selama berada di Tanah Suci Mekah mengerjakan haji pada tahun ini. Kak Norma bersyukur sangat-sangat sekali lagi. Wah, lima tingkat. Kam. Habis tu ya.
Okay, music! Music, best! Bawa, bawa. Ini mama. Bergaduh pula. Tak bagilah muzik sikit background. Background muzik. Hari ini terakhir. Ya Allah. Omong ni kotor kelengkapan. Dan hari ini dah rasa terpengantin adik aku. Selama 35 tahun dia bersendirian dan saya kenal dia daripada zaman dia budak lagi saya rasa. Orangnya tak banyak cakap tapi kita boleh baca kesedihan dia daripada mata dia. Ya, kau jangan campur boleh tak? Kau tak faham, kau tidak faham. Oh Allah, Allah, dia nak ambil juga limelight orang. Tuh, macam ni lah tak ada limelight nak ambil limelight orang. Kan? Tapi Norma, Kak Ya rasa dari awal Kak Ya kenal Norma sampai sekarang Norma tak pernah berubah. Norma pernah kerja dengan arwah anak Kak Ya. Dan dia selalu cakap, Mama, kalau Mama tu, adik Mama sangat disiplin. Memanglah aku kata-kata. Ya sayang. Ini pertama kali sayang buatkan birthday mak yang boleh jemput kawan-kawan. Yang selama ni kalau kita buat pun yang kita je lah nak beranak. Tapi kali ni saya nak buat lebih sikit sebab mak umur 70. Special sikit lah. Ini tandanya membalas jasa mak daripada dulu waktu kita kecil mak syuting mak macam mana beratnya besarkan kita lima beradik. Saya kecil apa kata jaga adik. Apa tu mak cik pun masak, jaga korang, korang balik sekolah. Lepas tu mak bagi duit. Mak bagi duit lah kat Pak Cik. Ada tu yang pergi ambil apa-apa kat kedai. Cukup pula mak bayar. Itu satu yang ambil barang manis dan pahit yang tak boleh. Yang ambil barang yang pergi supermarket tu. Ambil sampai berapa troli, dua troli. Tumi kan ambil aja. Mak bayar. Dia suka 5 bukan? Paling suka shopping. Dia pergi ke kaunter, dia bagaba-gaba. Dia macam tu boleh.
Sebab kita suka duduk dapur. Jadi kita tahu apa yang perlu. Orang niaga. Orang niaga, pakai benteng. Dia masih kecil ya. Ini cerita. Kita minta lah apa saja, tak pernah tak dapat. Ya betul, sayang mak. Minta lah keringin apa-apa, mak mesti dapatkan cara kita gini lah. Alhamdulillah. Dia cakap macam tu sebab dia suka minta. Kanona dia paling-paling. Dia sekolah lagi dekat Habibie ya. Habibie Kampu Baru pun. Institute Profesional Baru Kuman tu kami kat kereta lah. Kuman lagi kereta. Padahal beli Pak Budi. Salah cakap. Itulah pengalap cakap. Ya, dekat Lidia ingatlah. Dia sebenarnya sangat bersyukur sebab dapat mak yang sebenarnya tak kuat marah. Kita kecil tu memang ingatlah mak ni memang tak kuat marah. Lepas tu kita nak beli apa-apa je memang tak pernah cakap tak boleh. Pertama ke dua ke tapi dengan mak tak kisah lah. Kita nak ambil apa-apa twisties ke apa-apa chocolate ke memang tak pernah. Lepas tu kita memang tak pernah kena suntik. Tak pernah kena suntik, tak pernah kena pukul. Itulah kelebihan yang tak ada kat mak orang lain. Saya dari Hadiah untuk Mama tahun ini. Wow. Ramai yang datang. Bertuahnya. Tak minta lah anak aku besok bagi aku emas. Hadiah. Tak lah anak aku besok. Hadiah ni mak tak boleh buka-buka dah. Pakai terusan. Cantiknya mak. Ini bukan biasa-biasa ya, padu ya. Satu padu. Ketul ni berat dia yang dekat. Nak kena cakap berat kat sini ke? 140 gram. So bukan. 280 gram. Kali pula 300. Selalu kau cakap berat lagi mata memandang. Kita tak bagi tahu harga, kita bagi tahu berat. Terima kasih sayang. Happy lah mak. Lepas saya buatkan lagi birthday. Dapat hadiah lagi. Mahal lah. Gelang yang ni pun mak masih pakai. Ni yang tahun lepas. Besar. Yang ni 2 tahun lepas. Ini surprise. Tahun lepas kereta. Banyaknya hadiah mak. Contoh kan. Birthday, Mother's Day. Branded. Bagi hadiah semua. Dapat gelang. Dapat gelang. Tak, bagi yang tu dulu. Okey mak, buka mak. Terima kasih. Ini dari sayang bagi. Dari kau cakap Nona. Eh, apa sebab kau yang bagi? Cepatlah dah mak dah start ni. Ada dua. Mak. Wow, besarnya. Lagi besar pada mak hadiah. Dahsyat. Dahsyat lagi sayang tahun lepas kan bagi kereta. Kan. Buka mak. Apa dia mak? Ni sayang. Ni dah masuk bab kat Nona mak. Bab kat Nona mak. Mak baca mak. Cepatlah baca. For my lovely mum. From us. 5,000. Ui. Harga tak buka. Dahsyat. Mana ada? Oh ni Nona kena baca sendiri. Mak sedih. Mak ni? No matter how much we say. Oh cakap putih. Kau pun cakap orang putih. Kalau sayang tak nak baca. Wow. Awesome. Mak.
Habis kalau mak dah dapat beg baru yang sayang bagi hari tu tak nak pakai dah lah. Pakai lah sayang gila-gila. Kita tengok pula lepas ni daripada anak kesayangan. Nadia, apa kau bawa? Apa garam? Garam dengan gula. Ui, eloklah boleh letak kain semayang sekarang. Banyak betul ni. Ni kawan sayang mak, kawan baik sayang mak, Datin Nana yang paling kaya itu. Terima kasih Datin. Wow, orang kaya mak. Wow. Ha, baca baca baca. Kenapa? Mak sambil buka mak. Buka lah. Cepatlah mak. My God. Oh my God. Oh apa tu? Oh my God. Thank you Datin. Alah, hati tak terbeli ni. Mahal. Bye. Ah, baca-baca daripada siapa tu? Ju and Kamal. Wow, thank you Auntie Ju, Uncle Kamal. Terima kasih Kamal. Alhamdulillah, terima kasih. Wow. Yes. Alhamdulillah, mesti wangi. Ni perfume mahal. Ni kawan sayang juga mak, Puan Seri Aisyah. Kawan sayang semua yang kaya, yang tak sombong, kawan sayang lah mak. Ini perfume yang sombong kau siapa? Perfume Arab sayang. Ni macam yang. Ya, dia baru balik Turki. Buka laju sikit. Itu ini sayang punya ni. Kawan juga Datuk Faris. Ni. Oh, tak buka laju tu. Wow, suara mak basah. Dia memang kaya mak. Tengok apa dia bagi. Kuali LV. Kuali LV. Datuk A-M-B. Faris. A-M-B. Oh. Wow. Terima kasih. Oi, pandai Datuk yang membeli kondo. Dia tak tahu mak tak masak. Assalamualaikum. Kak KM kat sini nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Datuk Seri Razali. Owner Hotel Barokah ni memang awesome. Memang best. Kita memang recommend sangat sebab makanan sedap, murah. Lepas tu toilet dia bersih, air dia kuat. Memang kat KM suka sangat. Lepas tu banyak lah dia punya best dia. Dia boleh, walaupun kita dah ambil package, dia bagi free cake, dia bagi free. Banyak sangat sampai makanan melambat-lambat. Boleh bila lebih? Bilik. Bagi bilik lagi. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Datuk Seri.